Halo guys, wow, ini baru mes. Kita sedang berada di Melaka. Nampak ya guys, apa yang ada di belakang Lindo. Welcome to Melaka. Ini kali lah guys, kita jalan-jalan di satu tempat yang bersejarah guys di Malaysia, yaitu Melaka. Dan kalau kamu nampak di sini guys, ini adalah tembok Melaka yang masih dikekalkan dan dia dijaga oleh Majelis Perbandaran di sini untuk dikunjungi oleh para pengunjung untuk melihat bahwa ini adalah tempat bersejarah, tugu tembok Melaka. Jadi kita telah tahu bahwa di sini pernah jajahan Belanda waktu ketika dulu. Oke, lanjut guys, ini baru Olimpo. Guys, jadi kalau kita melihat di sini ada sungai-sungai. Ini adalah Sungai Melaka lah, di mana ada river cruise untuk para pelancong bagi melihat sekitar bandar bersejarah di Melaka. Oke, jadi selamat menonton tempat-tempat menarik yang Alindus akan kunjung di Melaka ini. Thank you for watching guys. We'll be right back.
Cendol durian. Oh iya, kita makan dulu cendol durian, guys. Oh, ini pula nih cendol durian di Malaka. Ini durian, guys, satu biji durian. Jangan jealous. Nah, ini kalau panas-panas makan nih durian. Guys, di belakang sana itu adalah gereja bersejarah yang ada di Malaka, Gereja Merah. Tidak langgar beca ya? Tidak. Memang ini tempat untuk beca lah. Banyak stesennya. Oh. Ada kat sana aja, sana sini aja. Macam-macam, banyak stesennya aja. Oh, ini satu beca lagi. Semalam. Daripada Sabah kan? Daripada Sabah. Kita sudah pernah beca, Bapak? Oh, belum pernah. Oh, nanti jalan-jalan pergi ikut naik Gunung Kinabalu. Sana ada tempat sejuk macam itu, Genting Island. Boleh muat. Oh, lama. Sebelum dia buat main. Beca dia dah ukur lah. Oh, ini Museum Islam Melaka. Ya. Oh, tentang mahkamah syariah Melaka kat sini. Oh, begitu. Ya. Tapi Melayu yang pertama. Ya. Lepas tu? Kapal terbang Malaysia pertama. Kapal terbang. Oh, ini kereta api masih guna ke ya? Tak digunakan. Untuk kane kasih pertunjukan lah. Ya. Oh, ini bangunan apa ya? Ini museum lah ya. Bangunan Portugis juga. Bangunan Portugis. Jadi museum sekarang. Shopping mall yang panjang ni, bangunan merah ni shopping mall. Shopping mall. Oh.
Jadi di sana ada menjual. Ah, ada menjual. Oh. Nak beli KL mahal kan? Ya. Nak beli JB bang mahal. Betul. Melaka ni standard. Not very cheaper, not very expensive. Tak mahal, tak murah. Dia standard. Dia punya barang. Ha. Barang pun berjenama juga. Oh, betul ah. Baguslah kalau orang kawal tu harga. Ya. Supaya senang orang membeli. Orang mau beca tapi tak ada orang sudah. Ini boleh orang turun sini ya? Oh, boleh, boleh ambil gambar sini. Pemusahan, Kota Lama, Kota Bis, 15 bas. Oh. Itu kebang saja yang tinggal. Ini adalah Kota Melaka. Oh, ini Dobon. Bekas peninggalan Portugis. Ha, 15 bas. Oh. 1511. Sudah 2, 3 atau 500 tahun. 500 tahun. Ha. Adalah bangunan bersejarah bekas penjajahan Portugis. Oh, ini ada meriam bulunya, guys. Wah, meriam bulunya ini. Jual-jual nih untuk sana lah, kenang-kenangan. Ini bekas bangunan apa itu? Hah? Itu bekas apa? Jalur reformasi untuk lama untuk ini. Tembok. Malam baru balik. Berapa orang? Ada 5 orang. Yang lain sudah pernah naik beca. Galeri warisan Kota Melaka. Melaka ini tempat orang kunjung ramai ya. UNESCO, bangunan UNESCO, bandar air, bandar bersejarah sedunia. Iya betul. Melaka dengan Pulau Pinang. Oh. Thank you.
ramai orang menghalang ya. Iya. Oke bang, dari sini ya bang. Iya. Siap sudah. Halo, dari mana? Oh, from Malaysia? Wow, comelnya. Ada mata. Oh, ini ada teman juga nih. Dari Terengganu. Apa kabar? Apa perasaan naik kapal Malaysia pertama? Terkenang lama-lama sejarah lama-lama kita punya Perdana Menteri pertama. Dikatakan bahwa ini merupakan kapal pertama yang mengadakan rundingan dengan Kerajaan London untuk kemerdekaan lah. Betul. Kita nak berkarir pada.
Thank you.